Berikutnya adalah pengujian inverter saya pakai 2000 watt 48 volt lengkap dengan LVDT digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung aja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji coba menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban kompor elektriknya. Langsung aja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 1700 watt lebih ya. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai 2000 watt lebih, hampir 2100. Kemudian saya tambah sekitaran 100 watt lebih, terbaca sampai 2200 watt, kemudian saya tambah sekitaran 200 watt lebih ya. Di sini di posisi 2300 watt ini dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.